Thinking about you from yesterday, do you know?
mengiringi dia. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah di sini. Kita akan bisa bawain lagu banyak-banyak. Lagu terakhir dari kami. Ada Damir main saksofon, ada Jagung main bass, ada Kiki main gitar. Saya sendiri mampu, terima kasih banget buat teman-teman yang di sini. Everybody wants to love you. Everybody wants to love me. Want you? Want you? Everybody wants to love you. Everybody wants to love me. Want you? Want you? Ini kan cukup fenomenal di tahun 2020 nanti. Kenapa
musiknya progresif sekali ya, maksudnya kayak tidak bisa ditebak gitu. Memang konsepnya gitu apa emang gak bisa yang bener apa gimana? Memang konsep kita ingin menggunakan apa ya? Gila. Terus gila song. Pengen bikin kejutan yang bisa menyentuh. Touch me, touch me. Seperti tagline-nya Mas, touch me. Gitu. Ya buat kejutan aja, bikin-bikin yang enggak biasanya. Oke. Benar-benar. Kejutan. Emang yang biasa kenapa? Enggak suka apa? Apa cari yang beda. Nah, namanya siapa Mas? Kenny G. Kenny G. Kenny G. Saya Mas. Nah, tadi Daniel coba ini. Kiki Mas. Jambung. Salah, jambung. Instagramnya apa? Instagram. Oh enggak, personil. Personil, butuh personil enggak? Kali. Oh enggak? Follow aja Hermin Admin, nanti di Instagramnya udah ada personilnya, jadi bisa dicari sendiri. Oh iya benar, tahu kalau followersnya kepo banget ya. Berarti ini kita ada quiz ya? Quiz Musrari. Ya. Tebak judul lagu. Tebak judul lagu. Kira-kira judul lagunya apa? Ayo. Ada yang tahu? Seperti teknik pengarsipan, kalian tuh juga harus tahu. Harus tahu. Tadi ya, udah ya, tadi rekam kok tadi ya. Ya. Kalian merekam lewat sebuah peristiwa. Ya. Coba ada yang bisa menebak judul lagu kedua dari Hermi Touch Me? Tadi udah disebutin ya, padahal. Sudah disebutin tadi. Kalau memang tenang, jadi memang kita harus tenangkan situasi sekitar ya, karena kita harus memiliki kepekaan. Benar. Penontonnya banyak banget ya. Oke, so Tribun. What's the title of the second song? Second song of from Help Me Touch Me. Help Me Touch Me. Perform the quest. We have a special merchandise for you. Yes. Angkat tangan. Raise your hands. Yes. Or my hands. Oke. Okay. Silakan. Siapa? Terima kasih cap sendiri, mainnya jadi. Malu-malu ya? Oke. Bahasa Inggris ya, Pak? Bahasa Inggris, tolong. Is it scrolling? No? Yeah. Yeah. Cool! Okay. Right? Cool! Okay. Move forward. Move on from yours. silakan untuk minta sini maju ke depan untuk saudara simbolis memberikan the ring. Ya, oke. Oke. Ini isinya apa? Buku ya, buku surprise. Buku surprise. Oke. Silakan. Oke ya. Siap ya. Thank you so much. Thank you. Miss. Miss and Mister. Thank you. What's your name? Zita. Zita. Rua Zita. Instagram. No. Okay. So you know what is this event? Okay, what's this? This is a fantastic, amazing concert. No, wrong. So, this is the launching of a new space in from Indonesian Visual Art Archive. And launch new tagline ya. New tagline. Demokrasi, new demokrasi. Lalu. New demokrasi. Jangan terlalu demografi ya. Oke.
Berry. Karena demokrasi responsibel. Oke, tepuk tangan untuk tagline baru IPA. Karena demokrasi responsibel. Responsibel. Kalau pengen sudah tercetak di kaos. Ada di sebelah sana IPA Asel. Oke, seperti itu ya. Itu sampel ya. Oke, sampel. Tapi kita sebenarnya belum tahu juga nih apa sih ini maksudnya gitu. Biar. Untuk itu kita undang langsung saja ya. Langsung saja untuk Direktur IPA, Mbak Desi Sandiana untuk menjelaskan juga sekaligus memberikan konklusi. Rangkuman 2 hari terakhir ini kita ngapain aja sih? Benar sekali. Sekaligus poin-poin penting dalam pengasuhan Indonesia sekarang dan oke, okay. Nice. Lisis feel thirsty kayaknya ya. Ini dulu boleh. Oke. Okay. Dulu. Apa tadi dulu? Kemana-mana aja. Oke, okay, terima kasih untuk Hermit Tasmi. Bisa.